Asik enggak ya? Terus pagi pemandangannya gunung. Di bawahnya kebun. Kalau punya rumah di sini mungkin asik. China Lichi ya. Tungying sana. Oh. Oke. Hai. China Li. 去关西。关西啊。 哦。 你从哪里来的? 大西啊。大西? 对。大西。 哇, view-nya lu. Simon San. Wah itu. Oh, kita tadi lewat sana itu. Ini kita sudah sampai di Bali. Balik lagi di YouTube saya Rudy Bugis. Kali ini saya mau coba apa ya namanya ya? Kalau saya sebut sih nanti hutannya judulnya ini Simon Reservoir Loop atau Simon Dam Loop atau Simon Loop ya. Kita mau mengelilingi Simon, Waduk Simon. Kita mau keliling itu sampai putar lagi nanti, makanya kita melewati waduk itu, waduk Simon Dam itu. Hari ini saya solo riding. Bukan ada rangkaian, sangat kuat, saya masih lemah. Kita mulai start. Wah, jalannya sangat lurus ini buat race. Sangat bagus ini. Kita mulai nanjak-nanjak lagi. Nanjak tipis. Hari ini cuacanya cerah. Tapi nanti mungkin sekitar jam 3, jam 4 akan turun hujan. Karena di prediksi cuacanya itu seperti itu. Dan prediksi di sini tuh enggak menipu lah. Bisa dibuat patokan 99% bisa tepat. Dan besok minggu hujan. Makanya hari ini saya gue sendiri karena yang lain pada masih kerja. Kita gas sendiri menuju ke Simon Loop. Cuaca pagi yang sangat indah, langit biru, awan putih, mantap. Ini Rosa Garden. Tempatnya. Kita mulai nanjak lagi. Udah lama sekali gak lewat sini. Ini kita lewat lagi ya. Jalannya ngeri-ngeri lor. Lihat tanjakannya. Wow. Naik ke atas tuh. Kita sudah melewati Tasi. Kisler, buat
Ini kita sudah di Cihu, atau orang sini nyebutnya Sehu Visitor Center. Seperti monumen-monumen gitu di sini. Di sini kita masuk terowongan. Dari titik nol ini sudah di kilometer 7. Panas loh. Tadi adem, sekarang panas. Ayo. Gas lagi. Ini kita nyebrang terowongan dulu. Sini ada tempat wisata juga. Namanya apa ya, lupa saya. Bek Cihu kalau nggak salah. Ke sana. Nah, sebelah situ ada terowongan mati juga. Meter 13. Masih nanjak lagi. Partner. Nak turu. Sampai di Play Mountain. Welcome to Play Mountain. Masuk ke atas. Berat lu. Kilometer 14. Wah, keren sekali tuh. Ini apa ini? Sunway Kiwi BNB. Mungkin hotel penginapan. Atau apa? Nggak tahu. Thank you.
Stasiun Busan. Di hari lagi itu. Tadi Dur. Masya Allah. Kita explore sebentar di sini. Ya kan? Udah yang belakang tuh. Sekali, sir. Saya pelan saja menikmati view. Wow, keren. Belum sampai tujuan sudah disediain pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan. Di I love you. Ini di Highlight Jabosan. Ke arah sana itu Jabosan, kalau ke arah sana itu Dongyasan. Sekitar berapa kilo lagi ya? Kalau ke Dongyasan mungkin sekitar 50 kilo lagi. Kalau nggak salah sih. Bisa 50 kilo lagi. Kalau Siawulai sekitar beda jadul sih. Kalau Siawulai dekat. Nanti kita potong ke jembatan setelah Siawulai itu. Habis itu kita ambil jalur kanan. Ini hari ini ramai. Seharusnya di apa namanya, bantu doping dengan apa ini, keratin deng gitu. Udahnya cakep-cakep lu. Masih gak ini apa namanya ya, gak percaya, indah banget loh. Ini menuju ke rute Siawulai, menuju rute Siawulai dikasih pemandangan yang sangat cantik. Asik gak ya? Terus pagi, pemandangannya gunung, di bawahnya kebun. Kalau punya rumah di sini mungkin asik pagi hari sambil minum kopi. Wah, mantap. Elevasi sudah 400, berarti baru seperempat di kilometer 22.
kita menuju ke closing Watan Memorial Park. Ada tempat wisata di sana. Saya belum pernah ke sana, tapi saya melihat di informasi Google itu tempatnya bagus. Nyebrang jembatan itu, ya. Kita mau nyebrang jembatan merah itu. Ayo. Sini tuh asiknya tuh kalau ketemu cyclist itu, walaupun nggak kenal, saling menyemangati. Kalau nggak kita ya mereka gitu. Asik. Kita menuju ke jembatan. Nyebrang menuju ke Losing Watan. Let's go. Masya Allah. Disajikan pemandangan yang sangat indah. Sangat indah. Memang Taiwan tempatnya sepeda. Cyclist lagi tuh, ramah-ramah. Ini jalur menuju Lalasan bisa juga. Yilan, Jieling, Xiaoyan. Kita menuju ke yang Yilan. Bener gak ya? Kita cek di Google dulu. Soalnya belum pernah ke sana sih. Takutnya salah jalur lain, kita tersesat jauh. Seolah naik ke sana, kita menuju ke jalur Yilan Datong. Wah, nanjak lagi tuh. Tanjakan lagi tuh. Wah, lihat. Insya Allah, tanjakannya lur. Ini tanjakan apa ini? Astagfirullah. Tanjakan nih. Habis turunan kasih tanjakan. Jalur apa ini yang saya cari ini? Nyoba-nyoba simen loop. Mungkin kalau dibikin event gitu seru kali ya. Kita bikin event sendiri untuk cyclist kita gitu. Tuh jembatan pink, jembatan ungu. Kenapa kalinya butek ya? Tuh airnya seperti lumpur. Wah, view-nya lu. View-nya indah sekali. Masya Allah. Mungkin foto bisa ya? Mas, tapi... Ini aja ya, lor ya.
Kalau di sini tuh masih ada suku pedalaman. Suku pedalaman. Dan mereka tuh bercocok tanam di gunung. Tanam buah-buahan. Buahnya tuh adanya cuma di gunung. Jarang di apa? Wilayah rendah gitu ada. Tuh. Masih seperti apa namanya? Aksen-aksen zaman dulu gitu. Lukisan-lukisannya tuh. Ajak lagi. Ini sepertinya jalannya sampai ke Simensang ini nanjak ini. Salah rute berarti. Harusnya kita dari Simen. Cuma sana nanjak. Yang turun aja. Wow. Gunungnya enggak habis-habis. Cantik keren. Panorama ini. Pak Mus, panoramanya cantik. Wow, masya Allah. Masya Allah. Walaupun di pucuk ya, kalau di pucuk gunung. Tetap ada rumah. Dan yang hebat itu ya, akses jalannya itu tetap aspal, tetap halus. Itu yang buat Taiwan bagus tuh. Pembangunannya tuh merata. Ini tempat sembahyangan langsung. Tuh dari 360 derajat tuh gunung semua. Ini jalur lalasan ini. Lihat. Atas mungkin udah dingin itu, kabutnya udah terlihat. Ini yang sana itu mungkin ya. Nih, rekod panjang ini. Itu ada pelang itu. Halo. Ke kiri ada Ising Suspension Bridge atau Yale Story Park Luofu Hot Spring. Itu kalau ke kiri, jalur ke kiri itu. Kalau ke kanan Guanxi, lurus Yilan. Tuh. Lurus ke kanan Guanxi, lurus Yilan. Lurus lagi Baling. Kita ikuti jalur Guanxi, kita ambil kanan. Taoyuan Shijiang. Oh, ini taman bunga. Ke kanan Guanxi. Nah. Oh. Ini nih. Ternyata baru pertama kali ini. Di belakang ada cyclist itu, sepasang cyclist.
Oh. Di sini ini loh. Sini nih. Mungkin kita bisa minta tolong. Ini kita sudah di Losing Watan Memorial Park. Ini kayaknya tempat bersejarah itu. Di sana ada foto-foto bersejarah itu. Di Losing Watan Memorial Park. Memorial Park. Keren ya. Kita sebentar saja di sini, kita lanjut lagi karena masih panjang. Kita let's go lagi. Oke, let's go. Itu mereka yang berdua tadi yang mencari WC, gak ketemu. Nah, depannya lagi. Salib enggak ya? Kalau mau nyalip nanti disalip lagi. Pelan-pelan aja kali ya. Bareng. Di dia rekam. Aku juga rekam. Kita ini namanya mengawal Gua Samawa. Gua Samawa asyik ternyata, santai. Pakai sandal ternyata, nggak pakai sepatu. Okay. Hai. Cinali. Guanxi. Guanxi ya? Oh. Di mana lagi lai de? Tasi ya? Tasi. 对. Tasi. Tasi ya. Yo ji na ge semen. Ha? Ya, Tasi yo ji semen san na. Semen sui gu. Semen sui gu ya. 对. 哦, 你這個爐子。對。 看起來就很厲害的。 那他好像都有吃一樣的。 Kita lagi ngobrol-ngobrol santai, nanti tanya-tanya. Mereka mau ke apa tadi? Guanxi kalau nggak salah. Ya wes, kita duluan saja. Kayaknya mereka lama. Let's go. Keren enggak tuh? Di bawah, atas tetap pegunungan. Pemandangannya emang Masya Allah. Ancakannya astagfirullah. Kelihatannya datar. Kalau berhenti ya mundur. Itu depan tuh apa ya? Warung apa ya? Oh iya, tempat beristirahat. Kemarin tuh di searching ada tempat istirahat. Nanti juga ada kayak Seven High Life itu. Itu di kilometer berapa lupa saya. Ini jamur apa ya? Udah tunas tapi bagus sekali jamurnya. Di sini ternyata.
tempat beristirahat. Ini sekarang di atasnya Losing Watan Memorial Park kalau nggak salah. Ini belum buka. Sekitar jam 9 sekarang. Nah, ini tempat makan siang. Viewnya masya Allah. Oh, sampai sana di bawah itu. Oh. Kita tadi lewat sana itu. Iya. Kira kita mau lanjut aja karena ini tutup belum buka apa gimana. Ini厕所啊。厕所没看到嘞。没看到。真没有。 这个人家干不干燥？那边呢？那里。那里没有关起来呗。锁起来了吧？锁起来了。 Ini seperti jalur ini ya, lalasan yang jalur ke kiri tadi. Kiri tadi lalasan ini gua di situ, tapi enak jalannya. Adem walaupun sudah jam 9 tuh enggak terlalu terik. Enak. Bisa coba teman-teman. Ayo tim bahagia. Asik di sini jalurnya. View-nya bagus. Simbu suspension brake di sini nih yang di map itu. Oh, kita bisa melihat pemandangan dari atas itu, melihat ke sana. Oh iya. Tahu sekarang. Ada toilet juga, tapi bayar 10 hente. Suami idaman ini menunggu si istri. Banyak servis di sana ya. Servis dari Guangxi menuju ke, mungkin mereka mau ke Lalasan bisa, atau mau ke Deri, ada yang ke Jiebusan juga. Oh, bye-bye. Kita cari makan dulu. Kita berangkat lagi sendiri. Solo riding, solo sendiri. Ya Allah, view-nya masya Allah. View-nya nggak habis-habis. Bagaimana ini? Kalau memori saya udah nggak cukup, gimana? Sekarang kilometer 30, berarti 48 kilo lagi menuju ke titik start. Ini kita sudah sampai di Banteng dan anak kecil. Pas di tikungan. Itu kalau dari Guangxi berarti kilometer 54. Banyak cyclist ternyata ya. Ciao. Tuh kan, bener kan? Ramah-ramah.
在哪里挤啊？东影山。东影山啊？哦。东影山上，然后下去。哦。去高山。东影山有很多人吗？不多。不多啊。罗马比较多。哦。dari Dong Yang San. Ini barengan teman-teman yang ngebut tadi kayaknya. Si temannya yang sel hijau tadi juga lagi ambil foto tuh di belakang tuh. Kayaknya tinggal turunan lagi, nanjaknya udah habis. Kalau nggak salah tapi. Dari tadi ada patung-patung ini, mungkin melambangkan patung Lestari, nggak tahu lah. Ada tanjakan lur. Masih ada tanjakan lagi. Nanjak lagi, nanjak. Kilo lagi menuju 7-Eleven. Alhamdulillah sudah sampai di 7-Guanxi. Ini di 7-Guanxi. Ini kalau lurus ke sana itu ke Milan. Nanti kita ke sana ke Longtan. Panas lur, panas sekali. Jam berapa ini? Setengah 11, panasnya seperti ini. Halo. Oke, kita cari makan-makan dulu. Tadi habis istirahat di 7, ini sekarang kita mau naik ke Semen San. Bukan Semen Sweku ya, yang atasnya lagi Semen San itu. Jadi karena ini jadwalnya apa, rutenya Semen Loop, Semen San Loop, jadi kita muter. Tapi kalau kita nggak lewat Semen, nanti nggak ada pemandangan di Semen. Jadi kita naik. Nah, nanti dari atas kita bisa ngelihat Semen. Tapi udah siang ini. Udah jam 11. Karena tadi banyak berhenti berfotoria. Ya, sesampainya lah. Mungkin 1 jam lagi sampai. Meski jam sampai turun cepet kok. Oke, kita gas lagi. Jeruknya belum matang, sedikit masih kuning-kuning, belum sempurna. Ini di kilometer 2 dari 0, dari 0 kilometer Semen. Siang suruh nanjak.
Aduh, apa yang ku cari ini? Oh, nanjak. Aduh, pipis-pipis. Sudah kelihatan. Berarti tinggal 3 kilo lagi. Masih gunung. Nih, kilometer 4 lewat. Melewati tanjakan Kunyang Simen. Ini tinggal sanjak satu belokan, belokan kecil sampai kaki ini rotok-rotok lur, orang kena gengoyo. Slow-slow aja, tinggal dua tikungan, satu tikungan panjang, satunya tikungan kecil sampai di atas. Panas lur. Sampai lur. Sampai di Simen San. Ini tetap sama indah. Alhamdulillah sampai. Tadi dari sana sana keliling muter ke sana terus sampai sini tembus di Simensan. Simensan Loop saya namai menjadi Simensan Loop. Sekitar apa ya, sekitar 78 kilo kalau enggak 87, dengan total elevasi 1277. Mungkin sampai rumah nanti nanjak lagi bisa 1300, tapi sampai Simensan sini 1277 mdpl. Berat. Berat lor. Solo riding Simen Loop 2021 pertama kali dan saya sendiri. Capek, nggak ada angin lagi. Harusnya ada angin kan sepoi-sepoi.
tadi banyak cyclist tuh, sudah pada turun. Di dua tikungan terakhir tadi kakinya nggak kuat kram tuh, udah cyclist tuh. TCR1.com 1277 alokasi. Kita istirahat sebentar, nanti kita lanjut turun. Udah pulang apa yang saya cari ini. Oke, kita sudah finish di Simen. Sekarang kita tinggal menyelesaikan sampai rumah. Kita otw pulang. Simen Sun Loop 2021 82 km 1300 mdpl. Sukses. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Saya Rudy, bye-bye.